Ya, kembali lagi di channel saya. Jadi di kesempatan kali ini, di depan saya ini sudah ada lampu mata elang ya, LED Eagle. Tuh, ada 4 buah ya. Ini itu tadi udah di tes ya, warna merah. Dua warna ini, merah dan kuning. Jadi buat senja yang merah, buat sen. Jadi nanti warna kuning. Dan ini saya akan pasang di lampu sen ya, biar nanti pas lampunya diem warna merah, pas sennya diaktifin warna kuning. Ini buat depan belakang ya, tuh ada 4 nih. Jadi sekarang kita langsung aja lah ya ke cara pemasangannya. Jadi cara pasang itu gini ya, ini dicopot dulu ininya nih. Ini pertama buka dulu ini mikanya, mika lampunya ya. Kemudian ini yang lampunya nih, lampu sennya dicopot, kemudian masukin ini lampu sennya di sini itu ya, copot, kemudian masukin seperti ini nih. Nah, untuk belakangnya gini nih, ini itu diganjel ya pakai karet tuh. Tuh lihat ya, pakai karet. Ini karet bekas ban dalam. Ini nih yang hitam ini bekas bandul ya, bandul stang. Udah ini bautnya, biar ini biar cair itu nanti gak masuk ya, karena ketahan pakai karet. Dan di pakai baut biar kencang ya, nanti biar nggak oblak. Jadi gini ya, tuh ini juga nanti sama ya pasangnya kayak gitu. Jadi gini nih, masih pernah apa sih karetnya itu masukin di sini, masukin tep. Kemudian diganjel pakai ini ya, ini bekas bandul ya, bandul stang di sini nanti. Nah, kemudian pakai baut ini biar nanti dikencengin ya, pakai mur biar nanti enggak oblak ya. Nah, nanti kalau sudah ini terpasang, nanti kita lanjut ke pemasangannya ya, ke pemasangan kabel-kabelnya, jalur-jalurnya kemana. Nah, jadi ini ketika sudah dipasang ya mikanya tuh, ini tadi lampu yang ini nih, lampu LED elang itu sudah terpasangnya di dalam. Ini juga sudah ya, untuk belakangnya seperti ini nih. Bentar, ini banyak kabel yang gini ya. Nah, untuk bagian belakang seperti ini kayak tadi ya, ininya tuh pakai karet ban dalam, biar enggak airnya enggak masuk ke sini ya, karena ketahan karet. Nah, ini karet bekas bandul ya, kayak gini nih. Ini asalnya itu gede ya, segede gini nih. Saya potong bagi dua tuh biar lebih kecil juga, sama tuh pakai karet, kemudian pakai karet bandul dan mur biar ini biar kenceng ya, biar enggak ublek nanti lampunya. Untuk ininya, untuk jalurnya saya ambil dari ini nih, ini kan soket lampu sen ya. Saya di ini dicopot lampunya, kemudian pakai ini nih, pakai apa ini, pakai ini nih, pakai stick ya, karena gak ada soket lagi ya buat nancelbinnya, jadi pakai stick. Jadi yang dipasang di sini itu hanya dua kabel ya, yang di lampu sen tuh yang warna hitam dan kuning. Hitam negatifnya, kuning itu positif lampu sen ya, yang kuning. Yang ini nih, bentar. Tuh kan ada
itu ada kuningnya, itu buat chain ya itu yang kuning. Nah jadi yang kuning buat kuning, nah ini yang merah nanti kita akan sambung ke jalur lampu alis nih, kayak ini ya, ke jalur lampu alisnya, positifnya yang merah ya. Di kita satuin ke jalur ya, ke jalur lampu alis yang ini juga sama tuh ya, tuh yang kuning dan yang hitamnya pakai pin disambungin ke soket sen yang merah nanti, yang ini ya yang positif lampu senja nanti sambungin ke titik lampu alis. Sudah ya, untuk ini nih, untuk cara pasang soketnya seperti ini nih. Bentar ya sih, ini seperti ini ya tuh. Jadi si kabel ini tuh tembaganya disambung pakai ini nih, pakai kawat kecil tuh, biar nanti mengkait ya di sini ya tuh, ini juga tuh, biar nanti mengkaitnya lebih kuat ya kalau kawat kecil ini ya. Kalau kabel kan gampang putus nanti pas kelamaan mengkait, kalau ini enggak ya kalau kawat kecil tuh. Yang ini juga sama bedanya kalau ini pakai stick ya, karena enggak ada lagi ininya, dudukan bekas lampu LED T10 ya, bekas lampu sen yang warna biru yang udah gak pakai ya, yang udah mati ini. Jadi dibongkar di ini di arah ininya ya. Ini sisa dua lagi ya buat nanti yang belakang. Sekarang kita akan pasang dulu yang depannya. Nah, jadi di sini saya jelasin lagi ya sedikit cara sambung kabelnya ya, kemana-kemananya. Nah, di sini kan tiga kabel ya, yang dari lampu LED Eagle itu. Nah, yang hitam dan kuning itu yang jalur negatif dan positif ya. Dari LED lang nyambung ke ini, ke kabel sen yang negatif dan positifnya. Ya positif lampu sen itu yang kuning ya, tuh. Nah, kalau yang merah, ini yang merah, ini positif senjanya ya, positif senja dari lampu LED Eagle. Nah, ini juga sama ya tuh yang kiri ya. Jadi ini disambungin saja dan nyambung ke positif lampu alis ikut ya. Nah, kan kalau yang lampu alis itu nyambungnya ke soket ini, dan soket ini itu saya ambil dari positif lampu utama. Nah, yang ini ya. Yang ini di positif lampu utama. Jadi sambungin saja ya ke positif lampu alis biar gak berbelit-belit kabelnya gitu ya. Nah, sekarang tinggal pasang ya. Gampang, nanti kita tes ya setelah hidup. Nah, jadi ini dia ya hasilnya ketika sudah terpasang, warna merah ya tuh. Ini kayak gini nih. Oh, kayak gini ya. Nah, kayak gini ya tuh. Kelihatan lah ya lampunya tuh. Nah, ini yang kanannya ya, yang kiri. Tuh seperti ini. Nah, jadi ini itu dua warna ya. Kalau senja tuh merah kayak gini ya. Kalau desain itu ada lampu kuningnya. Bentar ya, kita akan coba desain dulu ya. Ngelihat nih. Tuh, kayak gini ya tuh. Jadi lampu yang kuning itu ikutnya lah ya tuh, kedip-kedip untuk sennya di kalau desain tuh. Kayak gini. Dan ini hasilnya juga lumayan terang ya. Tuh kayak gini ya tuh. Yang kuningnya ikutnya lah ya tuh. Lumayan terang ya. Nah, sekarang yang ini ya, yang kanan tuh kayak gini juga sama ya, ini juga tuh. Tuh yang kuning ikut nyala, yang merah tetap nyala ya, yang kuning jadi ikutan kalau desain kedip-kedip. Nah, ini itu saya pasang hanya yang depan saja ya. Yang belakang belum dipasang karena nyobain dulu nih yang depan bagus atau enggaknya ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like ya. Dan jika yang ada ingin ditanyakan, silahkan komen saja di bawah.
Dan buat yang kalian belum subscribe, silahkan subscribe dulu.